Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatonah. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya menambah followers TikTok. Nah, buat kalian yang ingin menambahkan followers di akun TikTok kalian, wajib banget buat tonton video ini sampai selesai, karena aku akan bikin tutorialnya step by stepnya, oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, pastikan akun TikTok kalian itu tidak di private ya. Jadi, akun TikTok kalian harus bersifat publik. Nah, kalian tinggal klik aja profil yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian, kalian klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, kalian pilih pengaturan dan privasi. Oke, kemudian kalian pilih privasi. Nah, akun private-nya itu jangan diaktifkan ya, teman-teman. Jadi, seperti ini aja. Oke, kita bisa kembali aja ya, teman-teman. Nah, kalian lihat di sini followers-nya ada 6032. Nah, di sini aku akan menambahkan followers untuk akun aku yang ini. Oke, kita bisa close aja aplikasi TikTok-nya. Nah, kemudian kita bisa buka website japasmm.com. Kalian bisa klik aja link yang ada di description box ya. Aku bakalan cantumin link-nya di situ. Oke, kita buka website-nya japasmm.com seperti ini ya. Kita buka. Nah, dan tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita bisa daftar terlebih dahulu. Kita bisa klik aja daftar. Nah, kalian masukkan nama lengkapnya. Kemudian kalian masukkan email aktif. Oke, kalian masukkan nomor WhatsApp. Nah, dan kalian atur username dan passwordnya ya. Jadi ini bukan username dan password TikTok teman-teman, tapi ini username dan password baru untuk masuk ke website ini, oke? Oke, kalau sudah kalian bisa klik aja daftar. Oke guys, sukses pendaftaran berhasil. Nah, di sini saldo sosmednya masih 0, kita harus deposit terlebih dahulu. Untuk cara depositnya itu gampang banget, kita bisa klik aja garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian kita bisa klik menyetorkan. Oke, kita bisa klik setoran baru. Nah, di sini kita bisa pilih metode depositnya ya teman-teman. Kita bisa deposit menggunakan transfer pulsa Telkomsel, kita bisa deposit melalui transfer bank, oke? Dan di sini aku akan deposit melalui transfer bank, kita bisa klik aja transfer bank. Nah, kita klik aja oke. Kemudian kita pilih tipe saldonya, saldo sosmed, jenis pembayarannya pilih transfer bank. Jenis permintaannya klik otomatis, metode pembayarannya kita bisa pilih. Di sini aku akan menggunakan BCA, kalian juga bisa gunakan BRI atau Dana. Oke, jumlahnya minimal Rp10.000 ya, dan di sini aku akan deposit Rp20.000, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa klik aja deposit. Nah, dan kita bisa transfer ke bank BCA atas nama Hari Mujiono. Nah, transfernya sesuai nominal ya, 3 kode unik di belakangnya ya, supaya saldonya bisa masuk otomatis. Nah, di sini aku akan transfer 20.299. Oke guys, dan di sini aku akan transfer terlebih dahulu. Oke guys, dan sekarang saldo sosmednya sudah ada 20.299. Nah, kita bisa order followers ya guys, tinggal klik aja garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian kita bisa pilih sosmed. Nah, kita pilih pesanan baru. Oke guys, kita klik aja oke. Nah, kalian bisa scroll aja ya kategori. Kita bisa pilih kategorinya. Nah, di sini ada banyak banget kategorinya guys, dan di sini aku akan pilih kategori pengikut TikTok. Kita bisa klik aja. Oke, kemudian kita pilih layanannya, tinggal diklik. Nah, di sini kalian pilih ya guys layanannya. Nah, di sini aku pilih yang paling bawah guys, ID 1046 TikTok followers. Oke. Nah, kecepatan akun kualitas campuran 5 sampai 8.000 per hari. Nah, harga per seribunya yaitu 52.000 ya, 52.728. Nah, kita bisa masukkan tautan atau nama pengguna TikTok. Nah, kita bisa buka aja aplikasi TikToknya. Lewati iklan, klik profil. Kemudian kita bisa tap aja username-nya, nama pengguna disalin.
Oke, kita bisa tempel aja di sini di datanya, tempel. Nah, kemudian kita bisa masukkan jumlah pesannya, guys. Minimal 100 ya, maksimal 200.000. Nah, di sini aku akan sesuaikan dengan saldo yang aku miliki, guys. Oke, di sini aku order 380 followers. Nah, untuk 380 followers ini harganya Rp20.036. Oke, kita bisa klik aja pesan. Oke guys, kita klik aja oke. Nah, pesanan berhasil dibuat. ID pesanan 78, layanan TikTok followers, speed 5K sampai 10K per day, jumlah pesan 380, total harga Rp20.037. Nah, untuk melihat riwayat pemesanannya, kita bisa klik aja garis 3 yang ada di pojok kiri atas, pilih sosmed, kemudian pilih riwayat. Oke, kita bisa scroll aja ke yang paling bawah. Nah, kita bisa geser ya guys. Nah, ini statusnya tertunda, artinya sedang dalam antrian. Kita tinggal tunggu aja sampai followersnya masuk. Oke guys, dan di sini aku akan cek lagi apakah statusnya sudah sukses. Klik garis 3, kemudian kita bisa klik aja sosmed, dan kita bisa klik riwayat. Oke, kita bisa scroll aja ke yang paling bawah. Nah, kita bisa geser aja ya guys. Oke guys, kalian lihat ya, statusnya sudah sukses. Nah, berarti ini udah berhasil ya guys. Kita tinggal cek aja apakah followersnya sudah masuk. Oke guys, kita bisa cek, klik kotak masuk, klik pengikut baru. Nah guys, kalian lihat ya, sudah banyak banget yang masuk guys followersnya. Berarti ini real ya guys, kalian wajib banget sih buat order di japasmm.com ini. Tinggal klik aja link yang ada di description box ya. Oke, jadi cukup sekian guys di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.